Saya Adi Danu Praja masih bersama Anda di Pojok Pantura. Pemirsa, keberadaan Lamongan Plaza diharapkan mampu bangkit dan berkembang di Kota Soto. Hal ini dibuktikan dengan masuknya matahari dan chat time sehingga perputaran ekonomi masyarakat terus tumbuh. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi didampingi oleh wakilnya Abdul Rauf secara langsung meluncing dua tenan ternama yaitu chat time dan matahari di Lamongan Plaza. Keberadaan Cetam sendiri berada di lantai dasar dengan produk aneka minuman dan makanan ringan. Sedangkan untuk matahari berada di lantai 3 dengan penjualan kebutuhan busana muslim dan semua jenis pakaian, tentu dengan diskon besar. Dalam kesempatan tersebut, bupati dan wakilnya juga melakukan pembelian baju bersama dengan wakil. Pembukaan matahari dan Cetam ini diharapkan dapat menggairahkan kebangkitan ekonomi di Lamongan, khususnya saat Ramadan. Yuhronur menyampaikan sejalan dengan slogan Pemerintah Lamongan, Bupati mengajak masyarakat Lamongan untuk ayo tumbasi produk-produk yang ada di Lamongan. Tanya itu Yuhronur berharap ke depan Lamongan Plaza dapat berkembang dengan baik. Terlebih melihat antusias masyarakat yang luar biasa pada pembukaan kali ini. Hari ini menyambut bulan Ramadan, ada dua tenan baru, brand yang cukup terkenal, yakni Matahari dan Cetan. Kita lihat sekilas tadi antusias masyarakat luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi pemancing ya sebagai ikon sehingga nanti masyarakat Lamongan bisa semuanya berbelanja di Lamongan Plaza ini. Pak Yes menambahkan dalam waktu dekat juga akan ada beberapa tenan lain yang menyusul untuk meramaikan Lamongan Plaza yang nanti akan menyediakan fasilitas yang semakin lengkap. Dari Lamongan, Masuli, Citra TV melaporkan.